Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Puan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Jassin. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Tuan Yang Pertua, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah melaksanakan pendekatan-pendekatan yang bersesuaian dari segi aspek dakwah, pendidikan untuk memberikan kefahaman kepada umat Islam di negara ini sesuai dengan berkenaan dengan pengharaman dan juga bahaya arak, termasuk nasihat-nasihat untuk mengelakkan individu terlibat di premis menjual arak. Dan ini merangkumi, pertama, memperkasa fungsi masjid dan surau secara berterusan ke arah pembudayaan ilmu yang berkaitan ajaran agama Islam kepada masyarakat umum dan seluruh, dan merubah sikap masyarakat dalam menghayati Islam secara komprehensif untuk mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, memaksimalkan peranan guru-guru takmir untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam kepada masyarakat dalam usaha untuk melahirkan anggota masyarakat yang bertakwa dan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Dan yang ketiga, menggunakan platform sedia ada untuk memberikan kesedaran dan menjelaskan isu-isu semasa berkaitan seperti menyediakan teks khutbah Jumaat yang mengupas isu arak secara konsisten. JAKIM juga sentiasa memberi perhatian dan menyeru seluruh umat Islam agar dapat mempertingkatkan kefahaman dan penghayatan Islam secara menyeluruh melalui pegangan akidah, syariah dan akhlak. Di dalam pelan transformasi hal ehwal agama menuju Malaysia Madani Al-Falah telah menggariskan 5 teras utama yang terkandung di dalamnya juga kesejahteraan insan dan kemuliaan syariah. Sehubungan itu, beberapa langkah telah diambil bagi membantu dan mengelakkan individu-individu Islam yang bekerja di premis-premis yang menjual arak. Sebagai contoh, pertama, pejabat mufti wilayah persekutuan telah memainkan peranan dalam memberikan pandangan hukum dari masa ke semasa. Seperti contoh, perkara ini telah dijelaskan oleh Sahibus Samah Mufti Wilayah Persekutuan dalam beberapa artikel seperti hukum bekerja di kedai sebeneka yang menjual arak dan juga hindari bahaya arak. Seterusnya, JAKIM juga melakukan kempen kesedaran dari masa ke semasa di media sosial JAKIM seperti memuat naik infografik mengenai 10 golongan yang terlibat dengan arak dan juga keberkatan rezeki. JAKIM bersama pihak berkuasa agama negeri seperti Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti Negeri-Negeri dan lain-lain akan terus menggandakan usaha dakwah bagi memastikan akidah, syariah dan akhlak umat Islam sentiasa terpelihara selaras dengan prinsip maqasid syariah, iaitu menjaga agama, diri, akal, nasab, harta yang diberi penekanan oleh pihak kerajaan pada masa kini. Sekian, terima kasih. Jassin. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Jawapan soalan tambahan saya sebanyak 2 soalan. Yang pertama, adakah pihak JAKIM juga telah mengadakan sesi libat urus bersama pihak kerajaan negeri dan pemain industri yang terlibat dalam kerangka enactment jenayah syariah negeri? Dalam kerangka enactment jenayah syariah negeri bagi mengenal pasti usaha untuk mencegah perkara ini daripada berlaku. Soalan yang kedua, adakah kerajaan telah mengkaji keperluan untuk mewujudkan suatu polisi yang jelas bagi melarang mana-mana syarikat perniagaan atau perkhidmatan membabitkan pekerja Muslim dalam urusan penjualan perkhidmatan minuman keras selari dengan kehendak undang-undang negeri bagi melindungi hak-hak pekerja Muslim? Terima kasih. Terima kasih Muhammad Jassin. Soalan pertama berkenaan sesi libat urus negeri dan juga pemain-pemain industri. Bagi menjawab persoalan ini, sebenarnya pihak JAKIM sudah mempunyai beberapa platform, iaitu majlis dialog perundangan yang dilakukan dari masa ke semasa dan juga ada jawatankuasa perundangan Islam kebangsaan. Ini bermakna bahawa sesi libat urus dengan negeri-negeri itu terus berlaku dari masa ke semasa. Berkenaan dengan soalan kedua, berkenaan dengan polisi yang jelas,
Kalau kita lihat dari aspek berkenaan dengan melarang untuk individu untuk bekerja di premis-premis, ianya melibatkan satu pendekatan yang perlu pendekatan yang holistik dan menyeluruh. Dan daripada aspek ini, JAKIM buat masa ini memainkan peranan dari aspek memberikan kefahaman, pendidikan dan juga tarbiyah dan dakwah. Dari aspek penguatkuasaan undang-undang, ianya berada di dalam bidang kuasa pihak yang lain. Jadi secara umumnya, berkenaan dengan kawalan arah ini ada tiga, iaitu bidang dalam bidang peringkat persekutuan yang di bawah Akta Kastam dan juga Akta Excise, di peringkat negeri dan juga di peringkat PBT. Maknanya ia memerlukan satu usaha yang menyeluruh. Terima kasih.